apa sih yang pertama kali kalian pikirkan saat mendengar kata berani? Kalian bisa saja berpikir berani adalah sifat mau melakukan sesuatu tanpa menghiraukan rasa takut. Dan itu tidak salah. Namun, ada arti lain dari kata berani. Berani adalah rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi tantangan. Berani adalah kunci kita untuk menghadapi masa depan. Bayangkan, apa yang terjadi jika kita tidak berani? Apa yang terjadi jika kita takut untuk melamar pekerjaan? Jika kita gagal, apa yang terjadi jika kita takut untuk mencoba kembali? Dan apa yang terjadi jika kita takut untuk mengambil resiko? Tunggu sebentar, kami masih masa SMP. Kenapa tiba-tiba bahas pekerjaan? Memang sih bagus untuk melihat ke depan, namun sebaiknya kita kembali ke masa SMP. Ah, udah lu muntah. Maaf telat, ada apa? Nah ini dia orangnya, dari mana aja lu? Kagak, itu di kelas ada musibah, ada orang jatuhin botol sanitizer pecah. Ya kan hari ini gua pikir jadinya yaudah gua pikir lah, ribetin bocah tuh. Nah itu yang ada pendaftaran OSIS, kalian ikut gak? Ya daftar dong, gua ada dari SD nungguin pengen jadi OSIS. Gak tau udah kenapa, tapi kelihatannya sih menyenangkan. Ya udah gua juga. Ayo, mana sih? Gua lawan Pak Budi dah. Masih lu, masih. Hari pengujian tes masuk OSIS telah tiba. Asep dan beberapa teman lainnya yang mendaftar sudah siap menghadapi pengujian. Namun, hal yang tidak dikira oleh Asep pun terjadi. Dan itulah cara saya untuk memajukan program OSIS tahun ini. Baik, Budi. Saya sangat terinspirasi. Kamu lolos. Terima kasih, Kak. Berikutnya. Silakan memperkenalkan diri, sebutkan kelebihan, kekurangan, pengalaman berorganisasi, dan mau jadi seksi apa? Saya Asep, Kak, dari 7E, nomor absen 2. Untuk kelebihan, saya bisa ngatur rencana acara, dan juga saya juga lumayan rajin. Dan untuk kekurangan, saya itu orangnya nggak terlalu sabar, jadi kalau misalnya kayak gitu jadi kasar dan bisa agak susah untuk ngatur emosi. Dan untuk pengalaman organisasi, saya itu pas SD menjadi ketua regu pramuka dan berorganisasi dalam putri altar, Kak. Kamu bilang kamu tidak terlalu sabar dan susah mengatur emosi. Nah, kalau misalnya ada orang yang menghiraukan perintahmu, kamu langsung kasar ke dia. Terus kalau misalnya orang lain melihat pengurus OSIS kasar kepada orang lain, nanti mereka akan berpikir, loh, itu pengurus OSIS, kenapa gitu sikapnya? Kan bisa menjelekkan nama OSIS. Lalu, emang program apa yang akan kamu bawakan untuk menjadi pengurus OSIS? Iya, Kak. Untuk program, saya ingin mengajukan untuk mempersering dilakukannya olahraga pas masa pandemi, Kak. Soalnya saya ingin memperhatikan saat ini olahraga yang dilakukan nggak terlalu sering dan nggak terlalu efektif. Terus Pak Rizky juga kalau ngasih tugas itu ke keseringan materi nggak pernah praktek, jadinya ya kurang efektif gitu, Kak. Kenapa gagap? Olahraga udah sering kok. Pak Rizky juga sering memberi tugas olahraga. Lalu, emangnya kamu yakin bisa menjadi pengurus OSIS? Saya yakin, Kak. Saya yakin. Baiklah, terima kasih. Berikutnya. Astaga. Coba. Kalau misalnya lu puasa, yang paling susah itu nahan apa? Nahan haus atau nahan makan, pengen makan gitu loh. Kalau pendapat gue sendiri sih, gue ini sih emosi yang paling susah dikendalin. Iya sih kalau. Soalnya apa ya? Banyak. Lu bayangin aja banyak orang di Indonesia kan kadang suka ngajak ribut tanpa alasan sendiri. Ya itu lu termasuk salah satunya. Iya sih. Iya, lu. Ini kenapa gua bisa apa ya? Apa ya? Bisa masuk salah satu pribumi yang suka bikin ribut ya karena mereka juga.
Ada. Lagian apa ya kalau misalnya kan Indonesia juga terkenal sebagai netizen paling tidak sopan. Nah, itu kan pada ngajak ribut banget itu. Iya. Di. Okay. Budi diem-diem baik dari tadi. Kemana Budi? Tahu nih. Budi gue lagi mikirin nih. Kan minggu depan kan ada daftar OSIS kan. Kalian pada daftar enggak? Gue sih enggak tahu ya kalau siap daftar gue daftar ya. Udah gue bilang gue malas daftar. Yang ada itu cuma dimarah-marahin doang sama kakaknya. Ya gue tahu siap, tapi kan itu emang buat ngetes mental. Enggak apa-apa lah, berani aja. Ya gimana ya? Dah. Ya siapa tahu ya apa namanya? Kali ini kakaknya lebih kalem-kalem. Ya udahlah, gua pikirkan dulu lah. Lagian ya udah. Gua pikirin dulu. Ya semoga aja sih gua daftar ya biar Alvin juga ngerasain rasanya dimarah-marahin gimana. Oh, sudah dimotivasi iya, teman-temannya. Pada saat ini Asep masih ragu untuk mendaftar OSIS. Suaranya. Karena masih ada keraguan dalam pikirannya. Lo jadi daftar OSIS gak? Enggak, gue mah. Gue udah kapok tahun lalu dimarah-marahin sama kakak yang Muji. Ya lah, masa badan gede mental juga sih, Sat? Ya makanya itu, lagian apa ya, gue juga kagak nyangka bakal di tes mentalnya kayak gitu. Kakak-kakaknya serem-serem lagi. Iya, lu kan sekarang udah jadi ketua kelas. Bisa memimpin murid dengan baik. Kalau gitu harusnya lo daftar lah. Buat kita semua bangga, apa? Ya udahlah, besok gue daftar. Semoga aja gue lolos. Nah gitu dong, yaudah gue duluan ya, mau ketemu dulu, bye. Yaudah, dadah. Nah setelah dimotivasi Rika, barulah Asep membulatkan niatnya untuk membesar OSIS. Karena Asep adalah orang yang bucin. Penurut, apalagi kepada Rika. Gak gitu juga Budi, ya ampun. Iya, maaf bang. Nama lengkap Asep Kristoporus Suherman, kelas 8B, seksi yang di sini, seksi olahraga. Alasan masuk OSIS ingin mencicil waktu, bukan, ingin belajar berorganisasi, ingin mengisi waktu luang dan ingin mencoba kembali karena kegagalan saya tahun lalu. Prestasi juara 4 nilai tertinggi saat SD, juara 1 berdebat dalam rangka hari kemerdekaan. Kirim gak ya? Ya Allah, masa badan gede mental kita buat kita semua bapak, apa? Ya gue tau Seb, tapi kan itu emang buat ngetes mental, gak apa-apa lah, berani aja. Kirim. Berikutnya, silakan perkenalkan diri. Saya Asep dari 8E nomor 3, Kak. Kok kamu lah? Baiklah, silakan jawab 5 pertanyaan ini. Yang pertama, hewan-hewan apa yang paling baik? Alah, gampang, Kak. Gak jahat. Wih, boleh juga. Yang kedua, kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Itu. Apa namanya? Purwodadi. Betul. Yang ketiga, sayur apa yang bisa nyanyi? Alah, Coldplay, gampang. Buset, ini masih kelas 8 atau udah bapak-bapak nih? Yang keempat, hewan-hewan apa yang warnanya putih, hitam, dan merah? Kepik, Kak. Kepik. Ya, nggak salah sih.
kalau ini bukan jokes bapak-bapak, Anda benar. Namun Anda salah. Coba lagi. Apa ya? Ingat-ingat ya. Zebra habis kerokan nggak? Zebra habis kerokan. Betul. Lalu pertanyaan terakhir. Buatlah satu jokes bapak-bapak. Apa ya? Itu. Kaki 1000 kalau dicopot satu kakinya sisa berapa? Ya tidak tahu lah, kan kaki 1000 cuma nama, bukan jumlah kakinya. Wih, salah. Ya udah, 999. Salah dong, ayo, masa nggak tahu, gampang loh. Baiklah, saya nyerah. Emang apa jawabannya? 1999, Kak. Wah, kok iso? Nah, gini, kan di lagu Gugur Bunga ada tuh liriknya. Gugur 1, tumbuh 1000. Nah, jadinya 1999 lah. Gampang itu. Wah, GG. Baik, terima kasih. Berikutnya. Singkat cerita, Asep berhasil lolos dan menjadi pengurus OSIS, bahkan menjadi lulusan terbaik. Beberapa bulan kemudian dia mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan menang dengan vote 75%. Dengan keberanian dan usahanya, ia tidak hanya menjadi anggota OSIS, tetapi dia juga menjadi ketua OSIS. Dan langkah pertamanya sebagai ketua OSIS adalah mengajukan proposal ekskul baru, yaitu ekskul jokes bapak-bapak. Sebuah ekskul yang bermanfaat bagi murid-murid sehingga kedepannya saat sudah menjadi bapak-bapak bisa melawak anaknya dengan baik dan benar. Sekolah saat dipimpin olehnya mengalami sebuah masa kejayaan, seperti kerajaan Majapahit saat dipimpin oleh Hayam Wuruk. Bisa dilihat bahwa keberanian penting adalah kunci masa depan kita. Kita harus berani mencoba dan memulai sesuatu. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mendapat pengalaman. Keberanianlah yang paling penting dari semua kebajikan, karena tanpa keberanian Anda tidak dapat mempraktikkan kebajikan lainnya secara konsisten. Oke, makasih Bu. Aduh, kelar juga sekolah. Kenapa nih tumben? Ada itu. Penampakan lur di sini ya sepertinya di sini ada yang marah-marah. Aduh, sama Om Bener. Kami bersama membantai Anda. Get this